maupun jadi tambah lagi. Assalamualaikum. Untuk mempertahankan channel ini, klik subscribe ya guys, dan jangan lupa tonjok loncengnya. Assalamualaikum guys, balik lagi di Sarifudin channel ya guys. Kita sekarang masih ada di Lembang guys, lagi di Lembang Park and Zoo. Tapi ini bagian permainannya guys, mungkin bagian yang ditunggu bagi anak-anak saya guys. Oke, yang belum subscribe masih ditunggu subscribe-nya guys. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih yang udah subscribe. Jadi untuk wahana permainan ini sebenarnya dapat gratis dari tiket masuk Lembang Park and Zoo tadi depan ya guys. Tapi cuma satu permainan gratisnya, itu permainan karosel ini, kuda-kudaan. Nah, terus untuk permainan-permainan yang lain, kita beli tiketnya sendiri guys. Ada yang Rp20.000, Rp15.000, ada yang sampai Rp25.000 mungkin nanti. Ini mamahnya anak-anak lagi beli tiket dulu guys, jadi menggunakan tiket gratis dulu kitanya. Ya iya. Satu lagi terlahir, Kang Lutfi. Oke, siapa nih yang udah gak siap buat interaksi sama mereka? Gak ada suaranya. Oke, pulang lagi kalian pulang. Gitu ya. Ini masih pada kaget pada ini sih. Bisa kok apa nih katanya dipegang nih? Nah, boleh langsung maju pertama nih untuk divisi pertama. Divisi pertama ini ada di Kak Jejes, mana maju ke depan Kak Jejes? Kak Jejes, Oke. Ini merupakan dua jenis anjing, di mana satwa yang pertama ini merupakan satwa yang memang boleh dipelihara sama sahabat satwa di rumah, dikarenakan mereka memang dikembangbiakan untuk menjadi pet ataupun hewan pelihara. Hewan pelihara, betul-betul. Betul sekali. Nah, untuk yang kecil, itu kami beri nama Wopi, di mana anjing tersebut merupakan anjing dari jenis miniatur poodle. Nah, untuk yang besar ini merupakan namanya Bobo. Bobi, Bobo. Yang dengan nama apa ya, nama panggilannya? Ya, Bobo. Nama panggilannya dari jenis Old English Sheepdog. Kenapa ada
nama Sheepdog di atasnya. Nah, betul. Jadi bayang ini tidak bisa dipelihara oleh satwa-satwa di rumah ya teman-teman. Karena kenapa coba kademu? Karena saat ini keberadaannya sudah jarang sekali kita jumpai di alam bebas. Dan tentu saja satwa yang satu ini dilindungi oleh undang-undang di negara Indonesia. Betul banget nih kademu. Walaupun cantik-cantik ini biar tidak cukup melihat dari jauh ya. Ataupun mengaturung ataupun menjadi nama lagi artis di bintang. Tapi kenapa kecil kademu? Nah, kebetulan yang dibolehkan Justin ini masih bayi ataupun memang masih kecil. Betul banget. Dan khusus yang dibolehkan Justin kesempatan siang hari ini merupakan ikon dari Lembang Park and Zoo. Karena ia merupakan hasil pendidik kami di Lembang Park and Zoo yang dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2020. Satwa yang dilindungi oleh negara juga. Iya. Lagi. Lagi teh. Lagi. Udah. Apa 2000 teh. Udah. Nah, yang dicontohkan oleh KJJS ini dari jenis anjing poodle ini biasanya di negara aslinya ataupun di negara asalnya itu digunakan sebagai anjing pemburu nih kecil-kecil gitu. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, tapi biasanya dipergunakan untuk memburu hewan-hewan kecil nih teman-teman. Oh, dia nggak bisa buru gajah gitu. Nggak bisa. Hey, Kang Fian. Kang Guru apa? Pohon. Pemburu, bukan pemburu. Ya, yang lain. Apa? Kang Guru pohon. Yang tahu? Yang tahu? Kang Hanan, biasanya yang kita lihat di alam liar, sana dipegang deh. Itu memiliki warna ataupun tubuh yang berwarna gelap, cenderung coklat ataupun hitam di taman. Kenapa yang dibawa Kang Lupi di kesempatan siang hari ini berwarna putih? 14. Terima kasih udah menonton videonya sampai akhir ya guys. Terima kasih juga bagi kalian yang udah pada subscribe. Semoga kalian dalam kehidupan dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, emang mau beli es krim?